mengolah limbah menjadi daging, bro. Pakan full karbo, telo krucilan atau limbah pertanian ketela. Minum dulu bolo. Beras. Kencur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Di Liquid Farm. Oke mas, selamat pagi. Selamat pagi mas. Mas ini micnya tolong dipakai dulu. Oh ya. Iya. Ya ini. Ini dengan mas siapa nih? Ya, sama mas Arin. Arin, mas Arin nih. Lagi ngapain nih? Ini mas, mau nyelip singkong buat pakan kambing mas. Lu gak bahaya lah ini. Gak apa-apa mas. Loh. Yang penting bukan telo pati mas. Oh, sudah biasa mas nih. Yes, sudah biasa. Sudah kulino nih kita dulu sih. Buat asli aman yo. Aman mas. Asli. 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 Real. Real yo. Real. Kambing juga gemuk-gemuk ini. Gemuk-gemuk ini contohnya ini kambingnya. Monggo. Lah untuk yang belum terbiasa itu antisipasi gimana mas? Ya, digodok, direbus dulu biar biar kulino. Lek rung kulino sanum lembung. Oh, seperti itu. Nggih. Lek ini mas ini langsung ya aplikasinya? Langsung mas, langsung dikasih sentrat sedikit. Yo, okay. Masuk. Itu. Ini masuk treok krucilan nih ngeten iki. Alas, luron mas ngeten iki. Turun tegalan. Ini per kilo berapa mas? 2000. 2000 per kilo. 2000 sudah gilingan apa belum? Kalau sudah gilingan ya mesti ini ya nggih. Ini 22 mungkin ya mas. Nggih mas. Nah, ini teman-teman. Nanti kita lihat prosesnya telo ini nanti digiling. Ini ada contohnya sudah digiling mas lagi. Nggih niku. Oh, ini giling niku. Kayak gini nggih. Nggih. Wah, dan kaya apa yang ngarani? Gamblong. Tapi kan mas. Dereng anu mas, dereng yeah. Cara anu di sini dereng hilang. Lek ngeten iki rasane utuh cara anu. Nggih. Kit ndak masalah kan mboten ngeten. Mboten mas, mboten. Langsung. Langsung. Lul. Langsung aman mas. Ampuh men. Super niki, gilingane super mas niki. Super. Gilingane super. Oh, langsung iso lembut yo mas. Nggih. Langsung so lembut mas. Iki mau dicampur karo bonggole telo napa ya mas? Gih luwih masuk lek enten, tapi waktu neng gih golek lo masing di eneng. Oh iya. Waktu neng gih golek pakan nih telo neng lo di eneng mas. Berarti ki termasuk alternatif. Alternatif gih nyudol lek ngaret mas. Karo ketika musim koyong ini ngaret angelan jom masuk mas jom. Peh, jangan ini ki rong jam raleh suket tuh mas. Oh. Era telo aten tenan ngono mas. Sangat membantu berarti ya. Sangat membantu, murah. Masih sekitar 2000-an ya per kilo nih. 2000-an. Oke. Kita langsung slang dulu. Oh iya. Kita lihat. Siap. Aktivitasnya. Maaf mengganggu Mas nih. Nggih, mboten napa-napa Mas. Ini buat teman-teman subscriber Billy Goat Farm. Muting. Biar tahu pakan alternatif di musim kemarau pakai telo. Aman nggih, Mas. Aman terkendali.
Oke, kita aplikasikan. Sentralnya pakai nopo nih? S20, Mas. S20 ya? Iya, S20. Oh, seperti itu. Pokoknya dicampur ini tok, wis. Ukur-ukur, Mas. Ben dibuat contoh. Nggih, buat contoh. Iki telo sing digiling wau. Nggih, telo sing digiling wau, Mas. Kaya hasilnya ngene iki, nggih. Tapi ya aman. Iki Mas contohnya, Mas. Iki. Lho. Lahap, Mas, yo. Langsung seneng. Aman iki. Aman. Sah iki aman, yo. Aman. Ini terbukti kambingnya juga gemuk-gemuk, teman-teman. Oke. Seneng, Mas. Pakan alternatif di musim kemarau. Kemarau panjang, Mas. Ngare tangel. Terakhir Mas Arin kata-kata. Kata-katane sing penting. Mudah. Sing semangat. Wes ngono tok. Nggih, semangat pokoknya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen dan subscribe, Mas, nggih. Oke. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.